Halo, Putra. Halo. Apa? Mungkin bisa dijelaskan mengawali ini ada agenda apa hari ini? Hari ini tuh kan kita ini ulang tahun si Bagus Istri. Sekaligus aku kasih kejutan sama dia untuk launching lagu terbaru kita. Jadi aku sama Vini ya kan, kami itu bikin lagu satu namanya judulnya Hanya Dirimu, Bro ya. Hanya Dirimu. Hanya Dirimu. Jadi kita buat lagunya yang terbaik untuk si Bagus Istri juga, untuk diriku, untuk si Vini ya. Ini si Vini ya. Jadi kalau kalian tahu Vini Depu, inilah dia orang. Suka bikin sound, kalau suka bikin orang, sound. Ya. Orang tahunya buat sound. Jadi kalau Vini ini kalau kalian tahu di TikTok itu adalah salah satu pembuat sound terbaik di Republik kita ya. Nah, dan teman baikku juga kita suka fitness bareng di dua jam. Kurang lebih kayak gitu lah ya. Tapi dalam rangka apa sih ini lagu ini hadiah ulang tahun untuk istri itu seperti apa sih? Sebenarnya? Betul. Jadi memang kami buatkan ini memang spesial kali untuk kita launching itu di tanggal ulang tahunnya Bagus Istri ya. Jadi memang kita kasih untuk hadiah ulang tahun istriku ya. Jadi kita buat lagunya dan terima kasih juga didukung sama keluarga ku, ada adikku ya. Si Kak Jill ya, walaupun usianya lebih muda tapi aku tetap kelihatan lebih muda daripada dia. Ya. Bang, mungkin kenapa sih sampai menggandeng anak-anak? Karena memang kami itu temenan baik ya. Udah berapa tahun kita temenan? 2 tahun ya. Itu temenan kurang lebih 2 tahun dan kita punya hobi sama, urusannya fitness ya. Akhirnya karena Vini urusannya banyak dibuat musik, aku juga senang-senang nyanyi. Akhirnya kita Vini ngobrol sama aku kan, kayak mana? Waktu itu kau bilang, mana kok kita bikin hadiah ulang tahun untuk Sebagus Istri kan? Random, kita lagi latihan. Lagi latihan. Lagi nge-gym bareng kan karena sering ngobrol, akhirnya ketemu, gimana kalau kita bikin lagu Hanya Dirimu kayak gini-gini. Ya. Ternyata Robby suka sama melodi yang aku buat. Akhirnya kita buat, dan bahkan di hari kita mau rekaman juga kita malah kita bikin improvisasi. Improvisasi liriknya banyak kita rubah juga ya di hari kita rekaman ya, padahal rekaman itu udah hari final ya. Tetapi di situ malah kita buat improvisasi lagi ya untuk rekamannya itu kita banyak buat lirik-liriknya kita rubah dikit ya. Vini sampai seteres katanya kan. Seteres aku bilang. Ada yang salah yang janin ibumu itu tapi lucu kan. Oh iya. Jadi ada yang menarik di situ di lagu ini ya, di Hanya Dirimu ya. Jadi gimana? Hanya dirimu yang cinta dan ku sayang. Hanya dirimu yang ku cinta dan ku sayang. Hanya dirimu yang ku cinta dan ku sayang. Oh my baby. Hafal enggak kalian semua di sini? Hafal. Jam di sini udah hafal gua. 1001 kali dengar. Jadi kayak gini ya, kita buat lagu ini kurang lebih 3 bulan gitu ya. Iya. Kurang lebih 3 bulan, ini bangun tidur revisi ya. Tapi maknanya ini adalah, kalau kita punya istri, kita buatlah yang terbaik untuk istri kita. Kalau kita punya keluarga, kita buatlah yang terbaik untuk keluarga kita. Jadi hanya diri ini untuk istri dan keluarga kita ya. Kalau untuk selingkuhan boleh juga, tapi nanti ya. Ya jangan langsung ya. Kami saya apa? Kan di sini ya. Oh iya, lupa aku di sini ya. Mohon maaf ya. Lupa aku istriku di sini ya. Abang, tapi pemilihan lirik dan pendalaman dalam lagu sendiri seperti apa mungkin awalnya? Abang yang menemukan liriknya kah atau dari sebenarnya sama Vini ya. Vini yang banyak andil di sini ya. Vini luar biasa kali ya. Tetapi juga kita tetap menyesuaikan dengan konsep yang lucu ya, yang komedi, simpel ya. Aku justru lihat dari lagu Robby sebelumnya. Iya. Aku emang sesuaikan liriknya dengan karakter. Jadi Pak Robby ini. Jadi kita memang sesuaikan dengan karakter kita.